Selamat siang. Nah, kali ini saya mau berburu lambreta. Jadi saya dititipin orang ini untuk cari lambreta. Oh, ini BMW, bukan ini. Jadi saya cari skuter. Nah, ini BMW lagi. AYS. Mas, woi. Wah, iki Mas Akbar ini lama tak jumpa ini. Mas, yang jual lambreta mana, Mas? Di situ, Mas. Oh, ada. Ada. Oh, lambreta lu, Mas? Iya, ada. Bukan Vespa? Iya, ada. Oh, iya. Kalau Vespa udah punya, Mas. Saya tinggal dah tumpuk buat gapura. Oh, situ, Mas. Oh, iya, makasih. Mas, lambreta mana yang jual? Tadi di sini katanya buang hajat. Oh, iya. Nah, ini saya mau cari ini di toko alat jahit. Wah, ini lambreta ini. Mas, yang jual lambreta mana, Mas? Jahit tadi, Mas. Oh, jahit. Iya, di dalam. Waduh. Woi, Mas. Lambreta yang dijual enggak? Ini Radio Channel. Sampai tak jumpa. Waduh, kape rabi ngilang. Iya, kabar iki. Alhamdulillah baik. Barokallah. Cari-cari sponsor ini, Mas. Ya. Ada apa kemarin muncul? Ini siapa kan ini? Vespa, lambreta, pecahnya Vespa ya. Oh. Bannya kan tipis, saya dobelin ini biar kuat, awet. Gak beli baru, Mas? Oh, gak perlu, itu orinya, makanya eman-eman diselubungi ini yang baru. Oh, ini dijual lah yang depan ini? Ya, infonya dijual. Lambreta apa ini, Mas? Itu LD. LD? Wah, mantep ini. DL itu. Oh. Nah, ini lambretanya yang dijual ini. Jadi unitnya di Surabaya ini. Nah, langsung dipromotori oleh Bang Ruduk. Nah, langsung dicek sound nih sama Mas Yudi. Nah, sekali starter langsung nyala ini. Digas, Mas. Nah. Wah, mantep ya. Bonus lambreta topi. Oh, siap. Nah, ini lambretanya. Jadi untuk bagian atasnya, nah ini dia. Jadi masih komplit. Handle persnelingnya semuanya masih ada. Nah, ini persnelingnya sampai 4 speed. Nah, sampai 4 terus speedo semuanya komplit. Saklarnya komplit. Nah, ini dia, komplit semuanya. Jadi masih ori. Terus untuk bagian depan tampak lebih lebar. Jadi beda dengan tipe lambreta yang lain. Kalau ini lebih lebar. Untuk spakbor depan, nah ini spakbor depannya lebar ini. Jadi bisa nekling orang ini. Kalau di parkiran. Jadi ukurannya sangat panjang. Sangat unik sekali. Kalau ini ada rongga-rongganya, jadi rongga angin. Jadi motornya ada suratnya. Semua logo-logonya juga masih ada. Nah, ini. Jadi untuk aksesorisnya lambreta juga ada di depan. Jadi masih lumayan cukup bagus ini motornya. Untuk ring bannya ini dia pakai ring ban 10. Jadi kondisinya karena motor jarang dipakai. Jadi agak kotor dikit. Nah, sebelah kiri ini kondisinya untuk pengereman. Semuanya komplit. Jadi motornya juga jarang dipakai. Dan kondisi bodi-bodi sangat bagus, tidak ada yang karat. Jadi untuk yang karat-karat di bagian tengah ini, nah, bodinya masih kokoh. Untuk pengereman, ini pengereman belakang, oke. Nah, sekarang ke bodi bagian tengah. Ini dia bodinya. Kalau bagian tengahnya ini. Jadi ini ada kuncinya harusnya. Nah, ini bagasinya. Jadi bagian tengahnya bisa dibuka. Saya tutup lagi. Berikutnya ke bagian deck belakangnya. Nah, ini panjang sekali. Di sini ada logonya Lambreta. Masih utuh logonya.
terus di bagian belakang ini ada apa namanya terusan bodinya untuk pinjakan kaki yang bagian belakang yang dibonceng. Ini mesinnya. Nah, ini dia mesinnya. Jadi mesinnya starternya ada di sebelah kanan juga, sama seperti Vespa, tapi ini lebih panjang tuasnya. Terus untuk buka bodinya ini dia. Mas, buka bodinya gimana, Mas? Balan deso. Pengen tahu mesinnya, Mas? Mesin bobot. Oh. Rambreta DL 150cc. Oh, ini 150? Ya. Wah, mantep ini. Nah, ini 150. Jadi shocknya sangat besar. Desainnya jemuran ini nanti. Oh, siap. Nah, ini mesinnya. Jadi mesinnya sangat besar sekali, 150. Kondisinya masih oto. Jadi masih bagus. Ini nomor rangkanya kelihatan. Nah, semuanya masih oto. Ini untuk nomor mesinnya 150 LI 947638. Jadi sangat istimewa ini. Jadi unit ini di Surabaya atau di Jakarta, Indonesia sangat jarang. Ini untuk tangki bensinnya. Nah, berikutnya ke bagian belakang. Ini ada tempat rodanya untuk cadangan. Nah, ini bagian belakangnya. Sini ada aksesoris. Terus joknya cuma satu bagian depan. Nah, bagian sebelah kiri. Jadi yang unik di motor ini pakai rantai, bukan pakai gardan. Ntar saya buka dulu. Oke. Ternyata saya bisa. Nah, ini bagian mesin sebelah kiri. Semuanya masih oto. Ini karbunya. Jadi karbunya masih Delorto. Nah, masih original. Jadi menghadap ke kiri. Ini untuk kran bensin semuanya ada di sini. Terus ini filternya. Jadi tinggal nyariin untuk sambungan ke karbu. Jadi semuanya masih istimewa. Jadi motor ini dijual. Kalau mau nanti komen-komen di bagian deskripsi. Nah, wah, mantep ini.